Kembali bersama kami, pemirsa, kesadaran untuk menerapkan social distancing guna memutus mata rantai penyebaran virus corona dilakukan warga Kalimulya Depok, Jawa Barat. Mereka berinisiatif menerapkan physical distancing, bahkan saat berbelanja sayur. Warga rela antri dan saling menjaga jarak serta mencuci tangan usai berbelanja. Apa yang dilakukan warga perumahan Taman Anyelir 3 Kalimulya Depok Jawa Barat ini patut ditiru. Mereka menerapkan physical distancing atau menjaga jarak bahkan saat berbelanja sayur. Cara ini dinilai cukup efektif dan aman karena mau tak mau warga tetap berbelanja guna memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dan usai berbelanja, warga diwajibkan mencuci tangan di wastafel portable yang disediakan pengurus lingkungan. Kami sangat mendukung karena ini juga memang termasuk juga program RW, RT, dan kita juga untuk menjaga keselamatan kita juga, ya kesehatan kita juga. Jadi kami sebagai warga sangat mendukung program seperti ini. Kayak gitu aja, jadi berurutan satu persatu gitu. Biar enggak apa gerombolan gitu, biar ini aja jaga jarak aja gitu. Lebih nyaman seperti ini daripada seperti biasanya kan kerumunan gitu kan, lebih aman ini. Penerapan physical distancing saat berbelanja sayur merupakan inisiatif warga dalam upaya mengurangi persebaran virus corona di tengah pandemi. Dari Depok, Jawa Barat, Rila Masuna dan Edmond Dantes, iNews melaporkan.